Terengganu mengesahkan tempat ke skor akhir selepas menang 4-2 ke atas Sarawak dalam saingan Kumpulan A bagi mengeringi Selangor yang menang 4-2 ke atas Melaka malam tadi. Satu lagi pasukan dalam Kumpulan B, Negeri Sembilan, sekadar berputih mata untuk ke skor akhir sekalipun menang 4-1 ke atas Kelantan di Paroi. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu sedar hanya kemenangan yang mampu membawa mereka ke skor akhir bersama-sama dengan pendahulu Kumpulan A, Selangor. Keputusan FAM untuk tidak membenarkan pemain import beraksi pada musim depan nyata tidak melemahkan semangat Hosian Bento apabila dia menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-9. Terengganu selesai dengan kelebihan 2 gol menerusi jaringan Cik Isyamuddin Hassan pada minit ke-22 sebelum pemain muda Asyari Syamsuddin menambah jaringan skuad Penyu pada minit ke-31. Kedudukan pada babak pertama kekal memihak pada Terengganu dengan 3-0. Babak kedua, Sarawak melakukan beberapa pertukaran antaranya memasukkan bekas pemain Melaka Arsyah Ayub. Ternyata strategi tersebut mendatangkan hasil apabila Sarawak memperoleh gol pertama menerusi jaringan Zamina Hamid pada minit ke-61. Joseph Kalang Tai merapatkan jurang buat pasukan pelawat menerusi jaringan kedua pada minit ke-77. Sarawak terus menggandakan asakan ke kubu Terengganu bagi mencari gol penyamaan, namun Alif Hafifi mengesahkan tiga mata menjadi milik juara 2001 itu apabila dia menjaringkan gol keempat sekaligus memastikan Terengganu menang 4-2 untuk ke skor akhir. Sementara itu, nasib malang menimpa finalis musim lepas Negeri Sembilan apabila gagal ke skor akhir sekalipun menang 4-1 ke atas Kelantan. Bekas pemain Perlis Lamin Conte memastikan tuan rumah terlebih dahulu di depan pada minit ke-29. Idris Karim turut mencatat nama sebagai penjaring menerusi jaringan kedua skuad Rusa 3 minit selepas itu. Namun Kelantan yang dirundung malang sejak kebelakangan ini merapatkan jurang menerusi jaringan Nizat Ayub pada minit-minit terakhir babak pertama. Babak kedua hanya 4 minit diperlukan oleh Negeri Sembilan untuk menambah jaringan ketiga sekali lagi menerusi penyudahan Lamin Conte. Kelantan cuba memberikan saingan sebelah itu namun Negeri Sembilan memastikan tiga mata menjadi milik mereka apabila pemain Kelantan Rizal Fahmi tertampan bola ke gawang sendiri untuk gol keempat Negeri Sembilan. Tamat perlawanan Negeri Sembilan 4, Kelantan 1. Di Stadium Darul Aman, jaringan hat-trick penyerang kontroversi Malon Alex James membantu Kedah mencatat kemenangan 4-1 ke atas Johor FC dalam aksi Kumpulan B. Namun Kedah menerima kejutan seawal minit kedua apabila penyerang import Johor FC Gustavo Andres Fuentes bijak memperdayakan penjaga gol Kedah Helmi Eliza Elias untuk Johor FC mendahului 1-0. Tersentak dengan jaringan itu, Kedah mula memperkemaskan rentak dan hasilnya mereka berjaya memperolehi gol penyamaan melalui rembatan Nelson Sam Martin. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat babak pertama. 6 minit babak kedua berlangsung, Malon Alex James menggamatkan stadium apabila bola hantaran Syafizan Hashim berjaya ditanduk masuk untuk gol kedua Kedah. Marlon yang menimbulkan kontroversi sebelum ini terus menjadi duri dalam daging buat pelawat apabila menambah jaringan untuk tuan rumah sekali lagi menyudahkan hantaran Syafizan pada minit ke-61. 4 minit sebelum tamat, Marlon melengkapkan jaringan hat-tricknya apabila rembatan kencang dari penjuru sebelah kiri kotak penalti gagal diselamatkan oleh penjaga gol pelawat. Kedudukan itu kekal sehingga tamat perlawanan untuk Kedah muncul selaku juara Kumpulan B dengan 21 mata sementara Johor FC di tangga kedua dengan 20 mata. Sementara itu, Pulau Pinang menamatkan saingan Piala Malaysia kali ini dengan 3 mata apabila menang tipis 1-0 ke atas Kuala Lumpur di tempat lawan. Sekalipun perlawanan kedua-dua pasukan ini tidak lagi bererti, namun kedua-duanya masih mampu mempamerkan aksi sengit sebaik sahaja perlawanan bermula. Pelawat nyata lebih bernasib baik apabila membuka tirai jaringan pada minit ke-15 menerusi Rosli Azizan. Jaringan tersebut nyata menyentap semangat Kuala Lumpur yang kembali memperkemaskan jentera pasukan. Babak kedua, Kuala Lumpur terus menggandakan asakan ke kubu lawan. Bagaimanapun, segala serangan dan percubaan dapat dipatahkan oleh pertahanan Harimau Kumbang. Sekalipun Kuala Lumpur terus menyerang, kedudukan 1-0 kekal memihak kepada Pulau Pinang hingga tamat perlawanan. Perak terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah seawal minit pertama setelah Carlos Caceres memperoleh gol pertama setelah memperdayakan penjaga gol UPB MyTeam Muhammad Faizal Abdul Rashid setelah berlaku kelam kabut di hadapan gawang gol UPB MyTeam.
Bagaimanapun UPB Mighty menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-37 jaringan Azamuddin Muhammad Akil. Dua minit sebelum babak pertama berakhir, pasukan bimbingan Boyan Horak diharapkan setelah Muhammad Zamri Chin menyudahkan peluang hasil sepakan sudut. Separuh masa kedua, Perak memasukkan Muhammad Khalid Jamlus dan Ahmad Azlan Zainal bagi menggantikan Daniel Fadil Abdullah dan Kinanta Kumar. Bagaimanapun, kedua-dua pemain tersebut gagal mengubah kedudukan. Tambah malang bagi anak-anak buah Steve Darby bila Carlos Gakeres gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-78. Perlawanan ini turut disaksikan oleh putera mahkota Brunei, pengiran muda Al-Muhtadi Billah yang melawat Malaysia. Kedudukan UPB My Team 2, Perak 1 kekal hingga whistle penamat ditiupkan.